Saya sudah 1 tahun lebih tinggal di sini. Sebelumnya saya tinggal di Perumahan Taman Pabuaran, Tangerang Kota. Saya suka dengan konsep alesanya. Saya lihat ada perumahan kayak begini gitu. Suasana depan rumah itu langsung kolam renang. Makanya saya tertarik pas lihat dari brosur. Konsepnya itu ya terutama ada kolam renang depan rumah. Jadi terasa saya ngajak anak-anak tuh setiap hari liburan suasananya. Sangat senang banget. Saya pernah tanya ke dia juga untuk membandingkan apakah lebih senang tinggal di rumah lama atau di rumah baru. Kata dia lebih enak tinggal di sini. Di dekat Villa Melati, Mas. Cocok banget, soalnya tempatnya itu ya kalau malam hari romantis gitu. Terus sudah gitu tempatnya nyaman, enak, tenang. Pemandangan juga depan rumah langsung kolam renang. Jadi setiap hari kita bisa melihat air, bisa pikiran lebih tenang. Iya, pernah ya kolam renang, terus sama nongkrong ya ajak anak-anak di pinggir danau gitu, makan, minum, disediain juga itu sofa pasir biar duduk, bisa duduk di pinggir danau situ. Ya lumayan inilah, menghibur gitu, bisa menghibur anak-anak, jadi nggak perlu ke rekreasi jauh-jauh. Untuk kamar atas saya ubah jadi satu sebagai kamar utama agar lebih luas, dan di lantai dua untuk kamar anak-anak. Nilai plusnya suasana liburannya itu berasa banget. Keamanan juga terjamin, semua pintu masuk menggunakan akses card. Saya nggak perlu khawatir dengan keamanan di sini. Enggak juga sih, soalnya di sini anak-anak kos juga pada belajarnya itu di dalam. Terus udah gitu rumahnya itu kedap suara, nggak terlalu, kalau ada berisik dari luar itu nggak begitu kedengeran. Nah ditambah nggak semua yang tinggal di sini itu bukan anak-anak kos doang, ada karyawan, dokter, pengusaha, macam-macam. Kendalanya sih nggak ada. Sejak ada jalan pintas ke kota Tangerang itu jadi lebih dekat. Lewat Skentia, tembus Kebonanas, sudah Tangerang Kota. Cuma setengah jam.